Oke, sahabat Scrabble, saya ajak jalan-jalan di kebun. Kebun ini adalah kebun-kebun tanaman keras, sahabat Scrabble, yang usianya sudah 50 tahun lebih. Nah, ini pohonnya yang unik, kawan-kawan. Nah, ini sahabat Scrabble. Nah, lihat pohonnya sangat unik. Wah, ini pohon duku kalau ini. Pohon duku. Nah, ini pohon duku kawan-kawan yang di atas 50 tahun usianya, sahabat Scrabble. Nah, ini pohon apa nih, wangi kalau tidak salah nih, yang besarnya seperti ini. Ini di atas 50 tahun memang, karena ini yang menanam adalah sudah tiada. Ini dari turun-temurun yang punya kawan-kawan, gantian anaknya ini. Pohon antik ini namanya apa nih, Mas Bro nih? Buah duku kawan-kawan. Ini pohon duku ini usianya sudah kira-kira ada berapa puluh tahun ini? Udah ratusan tahun. SD-nya udah basic gini misalnya. Ini sekarang udah 49. Iya. Tahunnya bukanlah 50 tahun kan, sudah ratusan tahun nih, warisan dari nenek moyang kan, kan. Mungkin zaman Belanda ini sudah. Karena usia beliau, sahabat saya ini sudah, katanya masih kecil sudah ada segini ini pohon ini. Ya ini duren sana, ratusan tahun juga duren. Duren sana. Berbuah itu. Oh iya ya, yang sebelah sana ya. Ya. Ya ini usia-usia yang sangat jauh kan kawan. Sampai ratusan tahun. Beliau bilang katanya masih kecil sudah ada seperti ini. Nah ini pohon-pohon antik. Buah duku kawan, kalau buah lebat saya sering memanjat di sini juga. Kalau waktu buah. Nah ini tembus lubang. Nah ini tahunnya sudah ratusan tahun nenek moyang kawan-kawan. Nah ini sampai bolong. Antik kawan-kawan buah ininya. Rupanya dulu sampai sini. Nah ini depak ini putus terus semai sebelah ini kawan-kawan. Nah, sebelah ini melanjutkan kehidupannya. Dulu ini lurus nih, kelihatan ini. Nah ini. Nah itu lubang. Sangat antik ini. Nah, saya ajak jalan-jalan ke kebun tanaman buah yang sudah ratusan tahun. Buah duku. Nah, dari samping ini lubang. Nah, lubang-lubang yang antik ini. Sahabat Scrabble, kalau belum tahu buah duku ini, boleh melihat yang ratusan tahun ini. Nah, ini masih banyak lagi jauh sana. Nah, sana itu duku juga. Betul. Saya bilang teman saya sudah waktu kecil sudah ada ini, sudah besar seperti ini. Nah, seperti ini pohon duriannya sangat besar. Saya jalan-jalan khusus mengamati kebun. Lihat tanaman-tanaman yang antik. Nah, sini saya percaya kawan-kawan, karena tanaman ini besarnya sangat lama. Nah, ini duriannya sangat lama besarnya.
Nah, sebelah sono itu sudah sangat besar, tingginya ada 25 meter sana itu. Nah ini saja lagi di buah duku yang antik. Nah, ini unik kawan akarnya. Sangat unik. Nah, ini saya kira tadi hanya 50 tahun, ternyata sudah ratusan tahun. Saya percaya karena ini pohon ini lama besarnya. Bukan cepat seperti sengon, sangat lama ini. Nah, ini dua berdekatan. Kita lihat keunikannya. Biasanya ada ini lebah madu pulut biasanya ini. Ini enggak ada. Nah, ini unik. Wow. Sebelahnya sangat lebas tuh manggis. Tapi manggis enggak begitu lama itu kan. Nah, sebelah sana itu yang besar. Ya, saya ajak mengamati tanaman ratusan tahun. Sana yang rajanya di sebelahnya. Nah, sana itu paling besar tuh. Nah, itu kan kawan. Ini rajanya. Wow, unik, sangat unik. Itu rajanya. Yang paling besar di sini. Oke, sahabat subscriber. Saya ajak lihat kebun, di kebun buah. Tanaman keras ini. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi.